Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tujir Channel. Kali ini Tujir Channel akan mereview untuk mencoba kamera Bipro ini. Kita pakai untuk berenang, teman-teman. Di sana kolam renang. Nanti kita berenang di sana. Kita tes kamera ini apakah benar-benar anti air atau tidak. Mari kita ikuti. Kita pasang dulu, teman-teman, water case-nya. Kita pastikan rapat, jangan sampai ada air yang masuk, biar aman. Kita pasang ini dulu. Jangan lupa kita kencangkan, teman-teman, biar tidak sampai lepas. Nanti jatuh, teman-teman. Sudah siap? Nanti kita tes seberapa kuat kamera ini bertahan di air.
Akhirnya sudah selesai teman-teman, kita mencoba berenang menggunakan Bipro. Kita buka apakah masih baik atau tidak. Masih kering teman-teman. Kameranya tidak sama sekali tidak mengembun atau gimana. Masih sangat kering. Jadi sangat baik banget untuk waterproofnya case dari Bipro. Benar-benar tidak ada air yang masuk teman-teman. Rapat sekali ini case-nya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Akhirnya teman-teman bisa melihat sendiri bagaimana hasil dari video Bipro diajak berenang. Mungkin bisa menyimpulkan apakah ini rekomendasi atau tidak. Akhirnya jangan lupa untuk subscribe 7 channel dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.